Oke, teman-teman semuanya, assalamualaikum. Kembali dengan Sun-Sun di sini. Dan di video kali ini saya sangat senang sekali ya, kita akan belajar yang cepat dan praktis membuat video animasi. Nah, seperti ini ya. Jadi kita akan membuat animasi seperti ini, di mana untuk teman-teman yang guru, mahasiswa ataupun siswa-siswi semuanya bisa membuat video animasi ini. Bagaimana caranya? Yuk kita mulai. Oke teman-teman, di sini ya, nama websitenya adalah doratun.com, di mana di doratun.com ini kita tidak harus menginstal aplikasinya di laptop kita ya. Jadi kita tinggal mengunjungi websitenya aja, lalu kita daftar dan kita akan dapat menggunakan semua fiturnya. Cara daftarnya gampang banget, teman-teman cukup kunjungi websitenya ya, di doratun.com ya, doratun.com seperti ini. Dan di sini saran saya teman-teman ya, kita login dulu, bukan login ya, kita daftar dulu ya, kita sign up. Nah, karena dengan sign up itu kita akan bisa mendapatkan semua fitur-fiturnya. Di sini teman-teman tinggal masukkan emailnya saja ya. Saya contohkan di sini saya masukkan Gmail saya. Oke teman-teman, ini saya sudah login ya dengan email saya ya, dimana di sini ketika kita sudah daftar dengan email, kita akan otomatis menjadi member VIP. Oke teman-teman, kita langsung mulai aja. Di sini ada workbench, ada template center ya, kita pilih template center aja. Oke, di sini langsung kita disediakan template yang tinggal kita gunakan ya, mau seperti apa templatenya. Oke, saya contohkan di sini kita akan menggunakan template tutorial ya, atau template education. Nah ini dia, teman-teman tinggal klik edit aja setelah dipilih ya. Jadi usahakan teman-teman menggunakan browsernya Google Chrome ya, karena ini rekomendasi dari doratun.com ya. Nah teman-teman, ini dia template yang tadi kita pilih ya. Di sini ya, ada karakter yang sudah ada di templatenya ya. Kalau kita misalkan coba untuk play, nah, ini dia hasilnya. Jadi ada double click untuk edit text ya. Ini untuk skin 1 ya. Dan jika teman-teman ingin merubah karakternya, tinggal diklik aja, terus klik replace. Nah, maka nanti akan ada karakter yang bisa kita pilih. Ya, contoh di sini ya, kita contohkan saya pilih yang bisnis karakter. Oke. Jika seperti ini biasanya jaringan internet kita sedang lambat, jadi dia tidak keluar karakternya ya. Oke teman-teman, jika teman-teman ingin mengganti karakternya, cukup diklik saja seperti ini misalkan ya. Oke, teman-teman klik replace ya. Nah di sini kita tinggal pilih karakter penggantinya, misalkan saya mau menggunakan yang ini ya. Jangan diklik, cukup ditunjuk saja. Nanti di sini teman-teman silahkan pilih ekspresinya, misalkan seperti ini yang talk ya, yang berbicara. Nah, maka dia akan langsung berubah. Terus kita bisa perbesar, tarik seperti ini. Dan jika ingin dibalik, kita flip sini ya. Nah, keren. Oke, lalu untuk mengedit tulisannya, teman-teman di sini tinggal double click aja, misalkan seperti ini ya. Double click to edit text. Oke. Ini belum kena.
Nah, ini dia. Udah kena ya, double klik. Terus misalkan di sini kita buat nah ini contoh aja. Oke, jika sudah dirapikan kembali si gambarnya ya, jika mau dihapus teman-teman klik, jika mau dihapus teman-teman klik dan buang seperti ini ya gambar tempat sampah tadi. Oke, lalu setelah teman-teman selesai di skin pertama ya, di sini saya jelaskan juga jika ingin mengganti background, teman-teman di sini ada menu background ya, diklik aja. Nanti kita bisa klik seperti ini. Nah, nanti akan muncul background yang lainnya. Tuh, ya. Tuh, seperti ini. Ini si backgroundnya langsung berubah mengikuti background yang kita pilih. Gitu teman-teman ya. Nah, seperti ini. Oke, terus untuk menu-menu yang lainnya seperti template, berarti kita mengganti template, teks kita menambahkan teks, karakter berarti mengganti karakter ya. Dan proof di sini adalah kita akan mencari gambar-gambar ilustrasi. Kalau kita di sini klik si proofnya, misalkan teman-teman menambahkan gambar jam ya, klik aja di sini clock. Nanti dia akan muncul hasilnya ya. Jam yang bisa kita gunakan, misalkan umur yang ini, klik ya, kita rapihkan, lalu kita tempatkan di daerah gambarnya di sini. Ini contoh aja ya. Terus untuk yang skin ya, sorry, untuk yang sound berarti kita bisa menambahkan suara. Di Doratune ini suara sudah disediakan ya, jadi teman-teman bisa pakai ya. Dan di sini untuk yang skin ya, jangan lupa dimatiin dulu clocknya. Yang skin ini adalah klip-klip yang ada di template yang kita gunakan. Kebetulan di sini template yang kita pilih tadi ada 1 2 3 4 5 ada 7 skin ya. Ada 7 skin. Bisa kita hapus skin yang tidak dipakai misalkan seperti ini. Ya, diklik aja dulu terus teman-teman bisa hapus, remove ya, seperti itu. Ya. Remove lagi seperti ini. Ya. Oke, sekarang kita lihat hasilnya ya. Kita preview dulu. Preview. Nah, ini dia hasilnya ya. Terus skin kedua. Masih karakter yang awal tadi ya, belum kita ganti. Lalu ada scene 3. Nah, oke, seperti itu teman-teman ya. Lalu di sini kita tinggal export aja hasilnya. Export ya. Nah, di sini teman-teman kasih judul, misalkan di sini animasi pertama. Bebas lah judulnya ya. Terus di sini deskripsinya boleh diganti boleh tidak. Dan di sini ya, kita lihat ya tanpa watermark ya. No watermark kita pilih aja. Terus di sini pilih high definition untuk resolusi gambarnya ya. Nah, di sini kita pakai yang pertengahan aja atau mau yang high juga disilahkan ya. Lalu teman-teman kalau udah beres kita klik OK. Dan teman-teman sini kita tinggal tunggu nanti hasilnya, biarkan dia. Nah, ini dia selesai ya. Kita akan masuk ke halaman hasil dari pekerjaan kita. Nah, ini contoh hasil yang sudah saya edit sebelumnya ya, kemarin. Dan ya, di sini di Doratune ini kita pun bisa ya mengekspor PowerPoint kita di sini ya. Gitu teman-teman ya. Oke, segitu aja untuk video tutorial hari ini, cara membuat animasi dengan cepat menggunakan doratune.com.
mudah dan cepat tentunya. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini. Like dan subscribe jika bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mensubscribe-nya. Sampai jumpa di video keren selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.